semoga setiap orang punya tanggung jawab untuk sebelum gua ngasih tahu dia berita tentang sesuatu, gua harus tahu dulu beritanya apa enggak pantas apa enggak dari gitu. Viral banget ini baru. Ada yang kan kasih Indonesia. Dia kan nggak ngomong dia bukan orang Indonesia ya. Setahu aku dia berbicara mengenai kayak sukunya dia ya. Jadi ya hari ini tuh banyak. Misalnya dari 10 menit tayangan jadi 1 menit gitu. Jadi semua dipotong-potong gitu kan. Kan dia juga udah konfirmasi kan. Udah konfirmasi di Instagramnya gitu. Jadi ya. Aku tuh gak suka ngomongin yang orang omongin gitu. Jadi mendingan kita ngomongin yang orang gak omongin. Karena menurut aku tuh semua santai. Tapi kok menjadi viral semuanya menurut Agnes gitu bu Ayu. Ceritanya dia yang ngomongin. Mungkin dari anget banget nih matahari. Bahaya mungkin dari kitanya masyarakat Indonesia yang benar-benar harus nyaring berpikiran cerdas kali ya biar gak terlalu. Nah gini, orang Indonesia tuh udah cerdas-cerdas. Cuman kadang-kadang misalnya ada sesuatu nih yang naik gitu ya. Ada beberapa orang yang sengaja gitu bikin heboh. Terus ada juga beberapa orang yang kurang cross check gitu. Bener gak sih? Gitu. Misalnya deh, si Bu Budi benjol. Benjol. Si Bu Budi baru operasi. Waduh. Benjol. Gitu. Nah, jadi beda-beda, ngerti gak? Tanya aja dulu, Bu Budi lu kenapa ya? Gitu. Tanya kan dulu enak ya gitu. Jadi maksud aku tuh gitu, besok-besok mungkin kalau kita dapat berita, cek dulu gitu. Bener apa enggak baru bersuara. Kadang-kadang orang tuh belum ngecek tapi udah forward gitu loh. Kan itu kan semoga setiap orang punya tanggung jawab untuk sebelum gua ngasih tahu dia berita tentang sesuatu, gua harus tahu dulu beritanya apa enggak pantas apa enggak dari gitu. Apalagi sempat menyinggung masalah mayoritas minoritas di sana. Aku nggak ngerti lagi deh. Eko sejujurnya nih belum nonton. Karena punya anak 3 itu, wow. Aku nggak hafalin jadwal anak aku. Itu udah pusing sendiri. Oke.